Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan saya ingin membawakan tajuk tentang pertubuhan negeri NAM, NNS dan OIC. Saya teruskan kepada Hanis untuk sambung. Okay. Yang pertama kita ada pertubuhan antarabangsa NAM, iaitu negeri-negeri berkecuali. Antara peranan NAM adalah NAM telah menjadi ahli kumpulan ke-16 dan juga tuan rumah persidangan ke-13 yang membentangkan tentang isu Palestin, isu Iraq, dan peranan dia adalah untuk menghidupkan semula kembali peranan NAM. Seterusnya, antara sumbangan NAM adalah antara sumbangan Malaysia dalam pertubuhan NAM adalah pada sidang kemusyarak ke-7 di New Delhi, Malaysia telah membuat usul Palestin, kerjasama ekonomi dan juga isu Antartika. Kemudian pada sidang kemusyarak ke-8 di Harare, iaitu Zimbabwe, Malaysia mengemukakan cadangan dasar apartheid supaya dihapuskan. Dan akhir sekali, pada sidang kemusyarak di Belgrade, Malaysia dipilih sebagai naib presiden. Seterusnya, kita ada negara-negara selatan yang akan dibentangkan oleh Haras. Baiklah, yang seterusnya adalah pergerakan negeri-negeri selatan. Okey, maaf ya. Okey, negara-negara selatan, iaitu NNS. Peranan negara-negara selatan ini adalah menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan dan juga menubuhkan kumpulan 15 di 15 pada tahun 1989. Sumbangan dia terhadap negara Malaysia adalah Suruhanjaya Selatan-Selatan, idea Dr. Mahathir Mohamad semasa sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali NAM di Zimbabwe. Dan seterusnya, pergerakan Suruhanjaya Selatan-Selatan melaksanakan kerjasama dalam bidang dan penubuhan pusat pertukaran data pelaburan perdagangan dan teknologi semasa di Kuala Lumpur. Baiklah, saya teruskan dengan saya berikan tajuk OIC kepada Alice untuk menyambung. Seterusnya iaitu OIC. OIC adalah satu pertubuhan persidangan Islam di mana matlamat dia adalah untuk mengeratkan hubungan negara Islam dengan negara Islam dalam segala bidang. Ibu pejabat OIC adalah di beberapa tempat, iaitu di Iran, Iraq, Arab Saudi, Jeddah, iaitu hasil idea daripada Tunku Abdul Rahman sendiri. Dan sumbangan dia adalah melalui idea Malaysia, iaitu bantuan penubuhannya dan beasiswa kepada para pelajar OIC. Dan seterusnya adalah Sure Malaysia, salah satu sumbangannya iaitu dalam penggunaan dinar emas. Dan manfaat kepada sumbangan-sumbangan UI Malaysia dan Sure Malaysia adalah bantuan kewangan kepada Islam untuk orang Islam yang kurang maju. Dan yang kedua adalah untuk pembangunan Bank Islam, iaitu bantuan penubuhannya untuk negara anggota untuk masuk ke dalam Malaysia. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian.